Halo. bentar ada suaranya ada nggak Bang Bang Panji ada suaranya ada suaranya enggak Oke okay ya, ada ya. Nah, di kesempatan malam hari ini saya mau bahas uh, cuaca hijau yang khususnya buat perawatan para pekerja ya, seperti saya pribadi lah kayak ya perawatan kuli seperti saya ya. <guruh> Jangan mengibaratkan orang lain nggak baik gitu. <tuh> Lebih baik sendiri. Untuk teman-teman yang <tuh> ntar ganti HP bang tenang tenang sementara seadanya aja lah yang nggak usah ribet-ribet yang penting kan pokok e, pembahasan seringnya ya untuk teman-teman yang baru gabung saya saranin e, karena banyak banget yang WA ya yang tahu nomor saya saya minta apa ya eh, untuk yang baru gabung cobalah disimak dulu videonya gitu loh e, apa namanya permasalahan pokok permasalahan burungnya itu apa dan harus seperti apa itu di video kayaknya udah ada kalau yang belum ada monggo silahkan WA ataupun belum jelas gitu loh Waalaikumsalam Bang Udi Cara terima kasih udah gabung jadi gitu ya jadi biar enggak rancu teman-teman biar jelas gitu loh mungkin yang takutnya yang saya takutkan itu WA itu banyak banget ya terserang banyak saya juga bingung mau bahas ya apa balas yang mana dulu gitu loh jadi tolonglah yang baru gabung silahkan disimak dulu eh di judul video kan udah ada itu permasalahan per, permasalahan burungnya itu apa dan harus bagaimana gitu takutnya saya itu salah jawab karena keder terlalu banyak yang WA gitu loh teman-teman gitu aja sih bukan enggak mau jawab apa balas atau menjawab enggak saya itu mau 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 cuma ya itu bing, takutnya bingung takutnya salah jawab takutnya malah burungin jadi repot ntar malah trouble gitu loh gitu oke di pokok permasalahan e, pembahasan malam kali ini ya buat pekerja kabar baik <laughs> untuk rawatan cuaca ijo khusus pekerja pokok utamanya yang malam ini akan saya bahas nanti setelah selesai monggo kita tanya jawab lah ya jadi gini, uh, buat teman-teman yang sibuk Buat teman-teman yang sibuk ya Yang khususnya berangkat pagi, pulang malam Semoga uh, sehat selalu ya Dan dimurahkan rezekinya, selalu berkah hasilnya ya buat keluarga Jadi yang hobi burung cucak hijau, yang sibuk kerja Ini rawatannya simple pak, jadi cukup harianya itu jangan terlalu banyak diablak ya di full kerodong aja ketika diablak itu seperlunya ketika ngasih EF dan mandi seminggu sekali bisalah dijemur mungkin ya kalau jemurnya sendiri memang kalau untuk pekerja itu nggak perlu lama gitu loh nanti patok-patokannya saya kasih tahu kapan bisa digantang dan settingannya kalau settingan sih sama pak sama nggak ada yang beda saya ngonci kok untuk settingan mau pekerja mau yang dipoles hariannya digembleng kayak mau gimana sama ngonci di lapang itu lo ngonci nggak ada yang dirubah cuma nanti minusnya bongkar isian bongkar isian apa enggak gitu tok gitu ya untuk yang bohong, belum bongkar isian ditambahin kruto harianya ya dikit nggak apa-apa itu pasti bongkar kok mau body big body medium atau kecil sama jadi harianya itu cukup full krodong pagi untuk yang berangkat subuh ya Pak atau kan berangkat subuh mungkin bingung kapan ngasih jangkriknya kasih aja Pak jangkriknya ditaruh di cepuk ya di cepuknya ya sekenyangnya nanti kan bisa diukur ketika sepulang kerja itu kan bisa dilihat masih berapa sih mungkin dikasih patokan 10 ataupun 15 ya enggak masalah buat pertama itu harinya di full krodong nanti ketika pulang kan malam ataupun sore ya sebisa mungkin dicek kandangnya ya dibersihkan terus uh, jangkriknya itu kan kalau sore kan bisa di, dikasihkan itu bisa menjadi patokan habis berapa gitu kalau masalah mandi memang kalau buat pekerja ini untuk memandikannya memang eh, malam nggak bisa pagi ya biasakan mandi malam kalau pekerja bisa nggak bisa mandi malam mau nggak mau harus mandi malam itu cukup dua hari sekali ataupun tiga hari sekali diablak hanya seperlunya nggak boleh diablak full Apalagi di standby cepuk mandi ya. Saya paling nggak suka sih memang kalau stand by cepuk mandi, jadi kotor, jadi banyak apa sih ya yang binatang kecil-kecil terbang gitu loh. Kan lembab, ada buahnya. Untuk buah sendiri saya sarankan pisang, pisang kepok putih, bukan yang kuning ya. Kalau kuning nanti drop di jangkriknya pak. Jangkriknya dia nggak bakalan habis banyak dan powernya itu kurang jadinya makanya saya sarankan kepok putih atau pepaya kalau kepok kuning jangan untuk yang pekerja ya untuk yang pekerja pokoknya jangan kepok kuning karena nanti jangkrik jangkriknya itu drop makanya itu paling habis satu dua dan larinya nanti di emut-emut jangkriknya enggak jadi enggak langsung dimakan gitu kadang di dipacuk terus dijatoin lagi gitu makanya saya saranin pakai kepok putih ataupun pepaya itu lebih bagus kenapa begitu ya itu tadi nanti kendalanya dia jangkriknya itu drop bukan dia power dia udah dapet tapi jangkriknya itu drop dia paling habis tiga lima gitu loh, yang ada kadang mah di mood-mood itu kan burung yang jarang dijemur itu biasanya seperti itu. Kalau yang dijemur pasti, eh makannya banyak, apalagi burung trouble karena apa dia kan digembleng dijemur seharian, pasti makannya masih banyak gitu. gitu. Jadi jelas ya, untuk pekerja itu simpel dan... Untuk durasi mandi saya sarankan itu minimal, minimalnya itu dua hari sekali, jangan setiap hari. Nanti ketika mau dikasih kroto, ya, kroto itu ketika sehabis, uh, sebelum mandi, kalau mau ngasih kroto sebelum mandi dikasih kroto dulu. Jadi bukan sehabis mandi, sebelum mandi dikasih kroto dulu, itu pun kan berarti kan malam ya. Karena mandi malam itu, teman-teman jangan siang hari. Kalau siang hari nanti, ambrol bulunya karena dia nggak pernah dijemur. Itu makanya saya sarankan sebelum mandi, malam hari durasi mandinya sendiri minimal dua hari sekali. Jangan terlalu sering, nanti drop gitu. Kalau eh fatalnya, mungkin kalau mungkin lambat mandi atau kurang mandi dia bulunya ambrol bulu besar ambrol nyulam terus karena dia nggak kena sinar matahari itu untuk setelan lapangannya itu nggak perlu ribet atau dipersiapkan eh, dua hari atau sehari sebelum hari H bebas setelan lapangannya jadi kapanpun mau main Pokoknya ini besok mau main ya dadakan gitu itu cukup eh, apa namanya mandinya itu keluarnya siang jangan dikeluarin pagi kalau keluarin pagi dia nggak bakalan mau mandi keluarnya siang ya kalau bisa pas posisi panas ya itu keluarin itu dijemur sekitar ya, maksimal 30 menit maksimal gitu setelah biasa setelah jemur itu bisa dikasih jangkrik sampai kenyang ya setelah kasih jangkrik sampai kenyang dikerodong full nggak boleh dibuka seletingnya dan untuk rawatan pekerja wajib full kerodong jangan dibuka sletingnya Itu setelah hari hari ini ketika pagi dijemur keluarkan ya siang dijemur sebentar pasti dia mau mandi karena dia jarang kena jemur nah setelah mau mandi, setelah mandi kasih jangkrik sampai kenyang lanjut di full kerodong rodong ya posisi masih basah sama itu untuk ulat Hongkongnya kapan ketika mau berangkat gitu minimal atau ya minimalnya itu untuk pemberian ulat Hongkong itu dua jam sebelum naik atau ya sejam lah nggak masalah sebelum ke lapangan loh bukan naik ke gantangan kalau kalau di gantangan sendiri memang saya sarankan jangan main jangkrik hanya main ulat hongkong sama kroto. Pemberiannya seperti apa dan pengondisian di lapangnya seperti apa? Baru datang jangan dikasih ulat hongkong, teman-teman. Baru datang ke gantangan ketika di bedok jangan dikasih ulat hongkong. Nanti dia langsung on. Pasti langsung on. Jangan dikasih ulat hongkong dulu. Jadi begitu datang ya kita kasih dia kroto lah yang telurnya ya yang telurnya agak gedean itu mungkin dua biji jadi nggak boleh nggak boleh langsung di brek dicepuk kalau di lapang itu nggak boleh begitu teman-teman itu nggak bisa ngukur nanti yang ada di kakaknya langsung tidur jadi dua begitu datang lah nanti tunggu dia mungkin uh, ada tanda tandanya ya kalau masih kalau dia bunyi yang jelas dia belum on fire Patokannya seperti itu. Burung on fire itu jarang bunyi di lapang. Jarang gacor, jarang keluar-keluar di lapang, di pedok ya. Itu. Itu burung begitu, saya jamin eh, kalau masih keluar-keluar di pedok nggak bakalan kuat main dua sesi stabil. Kalau burung on di lapang itu paling diintip itu cuma getar-getar nggak bunyi krek-krek ya. Itu burung on itu yang burung begitu setelahnya pakai kroto terus untuk UH berapa banyak maksimal maksimal ya di satu sesi pertama itu tiga jangan banyak-banyak teman-teman gitu lanjut full krodong jangan diablak tiga itu pemberian ulat tongkong itu eh, apa namanya satu sesi sebelum naik dan setelah umpamanya gini murai naik habis murai hijau kan murai naik kasih dia ulat hongkong tiga nah setelah setengah kan murai naik nih mungkin 15 menit ya per, uh, durasi dia di baru mungkin di lima menit atau sebelumnya menitnya di akhir pemberian ulat hongkong itu dikasih keroto teman-teman satu atau dua biji itu mencegah dia nggak nyisir itu itu untuk rawatan pekerja setelan begitu bisa yang kedua setelahnya sama disamakan jadi sebelum dia keluar kalau nggak main jemur ya kalau dijemur main jemur dia dikasih jangkrik dulu pasti nanti gacor jadi ini yang nggak dijemur ya nggak nggak dijemur di hari hanya sama begitu keluar siang kasih jangkrik lanjut mandi setelah mandi baru di full uha sampai kenyang untuk jangkriknya berapa ya sampai kenyang enggak masalah gitu jadi cukup jelas ya untuk setelan lapangnya sama dia nggak pernah main jangkrik kalau jangkrik itu kan eh, <coughs> buat jam troknya ya tenaga powernya dia tenaga power itu nggak bakalan bisa di jumper instan teman-teman butuh proses makanya ada istilah cuaca hijau lambat panas itu ya pakai karena kurang jangkrik harianya sebenarnya jadi dia nggak ngerespon lama ngeresponnya ada yang diablak ada yang di track lah gitu jadi cukup jelas ya untuk rawatan pekerja 16 menit cukup jelas mungkin ada pertanyaan monggo yang belum jelas Jangan sampai nanti udah saya jelasin begini ya, udah saya sharing begini, teman-teman bertanya lagi di kolom komentar. Lebih baik kan ditanyakan secara langsung untuk perawatan pekerja. Jadi jelas ya, untuk perawatan pekerja yang telat mandi pasti bulu besarnya jatuh. Minusnya itu. Telat mandi itu berapa lama, Mas atau Pak? Ya itu biasanya empat hari nggak mandi mungkin lupa terlalu sibuk itu jatuh bulu halusnya kadang kalau cep dicepuk walaupun cepuk kecil itu ngusel-ngusel mukanya karena pengen mandi karena panas itu itu untuk rawatan pekerja ya jangan disamakan dengan rawatan yang lagi free atau fokus ke burung ya tak jadi cukup jelas Takutnya gini teman-teman, nanti ketika rawatan pekerja kok enak, jadi orang jadi males, males jemur burung, jadi jadi ah rawatan pekerja aja yang enak, yang gampang, yang simpel gitu. Jangan teman-teman. Rawatan pekerja ini kalau burung selama dia nggak dirawat optimal ya untuk burung kontes ya burung lapangan itu tetap kerjanya itu ya kurang nggak seperti burung yang dirawat dalam artian rawat eh, hariannya dijemur mandi gitu itu tetap beda itu mungkin durasi kerjanya memang lebih rapat rawatan pekerja dalam artian lebih rapat tuh mungkin jedanya lebih rapat tapi kuatnya itu maksimal dua sesi teman-teman nggak bisa lebih lebih itu nanti efeknya apa ya bulunya juga ambrol karena kan F terlalu over banyak gitu ya dan ya saya ingatkan sepulang lomba jangan dimandikan cukup diablak nanti kalau dimandikan pasti gembung bulunya kembali lagi saya ingatkan jangan dimandikan diablak mungkin sore pulang lomba itu sebelum maghrib ya diablak aja buka depannya biar dia nyisir mau gimana kayak terserah dia nanti habis isa atau habis maghrib itu udah cukup lah langsung dikerodong itu terus setelah itu mandinya lagi kapan <tuh> ketika malam jadi pagi masih jangkrik kan e, kerja lagi kan kita nah nanti sorenya kasih jangkrik lagi kenyang malamnya mandi lagi itu baru mandinya malam gitu itu memang unggulnya itu kalau perawatan pekerja itu sepengalaman saya itu durasi kerjanya memang isianya itu bongkarnya rapet itu ya nggak bohong memang lebih rapet Gitu. karena dia hidupnya uh, di dalam kerodong. Nah pasti ada pertanyaan, ada pertanyaan gini. Memang bakalan mentalnya bagus. Kalau rawatan pekerjaan otomatis nggak bakalan setiap hari digantang teman-teman. Itu loh. Jadi jangan disamakan dengan rawatan yang, yang full jemur yang seperti di video sebelumnya ya. Dia itu rawatan pekerja itu kuat main itu satu minggu maksimal tiga kali maksimal kalau dipaksa nanti dia patah leher enggak mau bunyi biasanya gitu Oke cukup jelas ya rawatan pekerja <tuh> monggo kalau ada pertanyaan yang lain bisa saya bantu jawab di live kali ini ya biar maksud saya itu kalau live itu ya saya alain jadi pertanyaan yang baru gabung itu kan masih mungkin bingung mandinya gimana kapan gitu, monggo silahkan tanya langsung, saya enggak, enggak istilahnya sok mau sok pinter atau apa teman-teman itu ya, sepengalaman saya, kalau memang dirasa ada perubahan silahkan dilanjutkan, kalau memang enggak ada perubahan ataupun mentok di situ, enggak usah ditonton kalau enggak ada manfaatnya teman-teman, buat apa, buang-buang kuota gitu loh, maksud saya itu, jadi saya sharing semoga semoga itu bermanfaat gitu ada manfaatnya gitu loh. nggak cuma muter-muter bahasanya muter-muter lagi, enggak gitu. Monggo yang mau bertanya nanti saya coba jelaskan kalau memang belum jelas saya jabarkan. Maksud dan tujuannya itu apa. Silakan yang mau bertanya. Jangan lupa ngopi teman-teman ya, biar yang jelas itu, kalau live begini, saya sarankan sedia kopi, teman-teman. Jadi, enggak, eh, pikirannya itu relax, enak, gitu loh. Pikiran itu relax, jadi gampang menerima masukan, kritik, dan saran. Kalau enggak ngopi, enggak ngerokok, enggak ngeteh, kadang orang itu sepaneng, pikirannya <laughs> Pengennya nyimak, tapi punya argumentasi sendiri, ya, monggo, nggak apa-apa dan mungkin apa ya di channel saya ini juga ada sih yang subscriber memang haters ya itu juga ada kadang nggak saya jawab nggak salah denin males biarin aja dia berkeliaran di uh, channel saya nggak masalah pokoknya yang mau istilahnya ada manfaatnya yang mau sharing ataupun menerima masukan saya ya Alhamdulillah syukur ada manfaatnya gitu ada sih haters beberapa biarin aja dia mantau dari kejauhan sana yang jelas itu dari channel lain mungkin pakai akun baru lah akun kecil biarin aja bisa dibahas monggo yang mau bertanya yang rawatan mungkin sudah izinnya lebih dari satu silahkan ataupun yang nanti kalau memang nggak ada pertanyaan saya finishing ya tahap finishing nanti saya bantu jelasin di sini dan saya buatkan video khusus untuk finishing yang udah ngelewatin masa-masa bentuk power yang saya sarankan main jemur pepaya main jemur buah pisang main aplak main krodong nanti saya jelaskan yang tahap finishing ataupun tahap terakhir Insya Allah burungnya kerja maksimal kuat bersesi-sesi nggak pakai doping ataupun apalah monggo kalau memang nggak ada pertanyaan loh ya Apakah ada pertanyaan silahkan burung ketika dilihat gelap akan nabrak nabrak luci dan nembak-nembak suara keras Om itu burung kaget Mas brkb itu burung kaget yang jelas itu emosinya terlalu tinggi emosinya ter terlalu tinggi itu biasanya biasanya ya burung begitu itu ef nya itu pakainya uha dominan uha ya kaku burung kaku tahu tahu dengar suara banyak di pedok lah contohnya dengar suara kenceng langsung yang tadinya nggak on langsung on tahu tahu ngelabrak labrak itu itu kebanyakan uha caranya apa kurangin jemurnya tambahin jangkriknya dan tambahin mandinya gitu kurangin jemurnya jadi gini makanya saya sarankan kalau penyetabilan terakhir itu jemur kenceng baru mandi jadi kita olahraga kenceng dinetralisir dengan mandi maksud saya itu Burung saya kalau ditungguin atau didekati lompat-lompat naik turun tangkringan kadang itu burung belum mapan Pak Burung mapan saran saya lebih sering dimandikan. Itu, itu posisinya di rumah atau di pedok. Biasanya itu burung eh, emosinya naik turun, emosinya naik turun, jadi belum stabil. Saran saya itu ya jangan, tetap perawatannya sama. Kalau buah memang saya sarankan pakai pepaya yang burung begitu. Itu untuk ef kenyang, wajib kenyang. Pokoknya jemur dulu yang burung nabrak nabrak begitu, jemur dulu baru mandi juga bisa, atau mandi setelah ma uh, jemur sebentar baru mandi. Intinya itu dia itu jadi apa ya? Eh, terlak biasanya burung begitu ketika dibuka kerodong pagi ataupun siang, itu nafasnya enggak, enggak santai. Jadi kayak kencang gitu loh, denyutnya itu kayak kencang itu burung begitu, itu cirinya begitu, Pak itu jadi burungnya masih belum mapan yang jelas caranya gimana ya itu tadi mandinya dirutinin kalau nggak mau mandi kalau memang mau disemprot ya begi, begitu disemprot apa semprot aja pakai yang halus itu loh pak jangan yang gede dua liter itu jangan pakai semprotan yang embun itu loh itu lebih bagus lebih bagus juga enggak gampang stres burungnya tapi kalau yang Uh, langsung gede yang dua liter itu kan terlalu nggak ada durasi jedanya dia napas lah jadi kujur terus itu monggo apalagi coba di up lagi teman-teman pertanyaannya belum dijawab biar jelas gitu Ada pertanyaan diap lagi, Pak? Yang tadi ketutup karena kalau lab begini memang saran saya, memang jangan bertanya itu. Jangan bareng-bareng, satu muncul setelah selesai, silahkan munculkan lagi gitu. Jadi enggak numpang, numpang, numpang begitu. Kalau numpang, numpang ketutup, Pak. Kondisi jatuh bulu apa boleh diterapi? Jemur, Kak. Kalau bulu besar itu jangan kalau bulu halus nggak masalah boleh dijemur cuma jangan lama-lama Pak kalau lama pun harus setelah jemur kan mandi setelah mandi kasih keruto Pak dibantu keruto karena nggak bakalan mengcover Pak proteinnya tuh nggak bakalan mengcover buat yang burung ambrol burung besar lah. kalau jemur burung itu bagusnya dikerodong atau diaplak atau kerodong saran kalau saya pribadi ya ini Pak itu penjemuran di ablak kalau yang mau pakai di ablak ya monggo yang jelas itu nanti burungnya itu troublenya itu nggak anteng yang pertama Adapun terlalu anteng tapi nggak hyper gitu kalau main ablak dan dijemur di ablak itu kita nggak bisa ngelihat atau apa ya melihat dia kuat atau enggak dari pola gerak-geraknya itu enggak memang kalau burung cuca hijau jemur di ablak kalau yang apalagi yang masih baru itu pasti nggak ada 10 menit lah 5 menit udah loncat-loncat makanya saya saranin itu kerodong separuh maksud dan tujuan itu burung lebih anteng lebih nyaman dia biasanya kalau kerodong separuh itu sambil nyisir gitu jadi lebih anteng sih buat Pak Edi Lukito lebih anteng di kerodong separuh kalau main full kerodong full, kerodong itu kan sauna Sa kalau makanya saya saya gimana ya saya sharing itu maksud saya itu se jadi meringkas waktu meringkas apa ya enggak enggak harus aneh-aneh tinggal kerodong separuh kalau memang dia mau berjemur dia pasti turun ke bawah dan merenggangkan bulu sayapnya sambil nyisir itu tapi kalau dia ablak rata-rata burung langsung loncat-loncat mau burung lama mau enggak yang udah main jemur itu kalau dia itu lompat-lompat memang betul kalau di alam di alamnya itu Uh, istilahnya nggak dikerodong atau apa dan full jemur cuma kan di sini kita nggak tahu dibutuh jemur apa nggak tapi dia butuh panas burung itu butuh panas kalau burung nggak butuh panas pasti lesu semua burung gitu loh makanya dari dijemur separuh itu maksud dan tujuan saya itu kalau memang dia mau butuh panas ya, dia naik ke atas ketangkringan atas dan burung itu lebih cenderung anteng itu itu tok maksud dan tujuan saya jadi semi sauna lah kalau saya bilang kalau ablak itu biasanya nanti kendalanya ketika di dia salto terus mainnya itu nggak bisa anteng kadang nabrak jeruji itu doang nggak ada yang lain maksud kalau dong separuh itu itu ya memang benar kalau mungkin ada pertanyaan dulu ya eh, ya kan itu kan kalau di alam liar kan nggak ada kerodong sekarang ngomong jangan ngomong di alam liar ini burung di dalam kandang dia butuh panas memang tahu bisa ngomong butuh sinar matahari memang ngomong kan nggak kayaknya cukup jelas ya hari H lomba dijemur nggak hari H non jemur untuk yang burung stabil yang yang tadi saya sampaikan burung yang udah stabil nggak dijemur hari H untuk yang maraton ya itu udah nggak main jemur jemur itu memang butuh kalau burung maraton itu paling burung maraton ini dalam artian setiap hari itu gantang biasanya mungkin nanti kalau burungnya udah stabil teman-teman semua bakalan mikir dia keluar itu cuma makan mandi jemur setelah itu full krodong berangkat dan dia bunyi itu wajib juara suatu saat teman-teman bakalan punya patokan seperti itu lebih baik di rumah nggak bunyi dia sekali bunyi harus kerja maksimal harapan juara itu pasti ada itu untuk hari H nggak usah dijemur Pak. tapi untuk burung yang udah stabil ya kalau belum stabil wajib dijemur jemur dulu baru mandi jangan kebalik Pak kalau kebalik nanti larinya gembung gitu karena ya kembali lagi Makanya saya sarankan jemur dulu baru mandi Ketika dijemur burung bulunya itu singset ya. Makanya dinetrali dengan mandi Jemur itu untuk apa? Dia itu stamina, emosi ya Emosinya dapat Nah netralisirnya itu dengan mandi kalau mandi dulu baru jemur itu kerja memang burung kerja yang pertama itu kendalanya kekurang itu jeda kurang rapet itu yang pertama itu yang pasti jeda kurang rapet burung hilang faktor habis mabung gimana omah habis mabung hilang faktor <tuh> itu biasanya burung yang nggak pernah dijemur Pak sering mandi itu habis mabung pasti begitu ef nya kurang itu pasti caranya gimana caranya di full krodong dikasih ef yang kenyang jangkrik syukur ditambahin kroto krotonya berapa banyak kroto itu sedikit aja maksimal sekali pemberian tuh 5 butir pak dan itu pemberiannya pun di malam hari nggak boleh siang hari kalau siang hari nanti kenceng dia. Kalau malam kan mau istirahat. Itu, memang kalau khusus mau hari-ha mau main kasih kroto nggak masalah siang hari kan kita butuh yang kenceng. Kalau terlalu kendor dia nggak ngerespon. Itu, Om kalau dikasih UH sampai kenyang nanti kalau digantang nyisir, Kak Um kasih UH sampai kenyang digantang nyisir atau nggak? Ini ya, ini nih, ini yang mungkin yang jadi momok menakutkan para pemain cerai itu ya. <gifat> dicoba dulu pak, dicoba kalau udah nyoba jadi tahu. Kalau saya ngomong itu mungkin nggak percaya. Caranya gimana? Tata caranya itu biar nggak nyisir ada tata caranya itu hari H ha, jangan dijemur makanya bilang jangan dijemur begitu keluar ya kan pertama ini kalau burung yang nyisir itu yang pertama dia enggak melewati masa penjemuran jemur kenceng itu enggak ngelewatin biasanya main setel-setel aja di hari H ha. itu biasanya kendalanya nyisir makanya saya sarankan paling enggak sebelum ngitin setelah uh, setelan lapangan saya itu main jemur dulu lah Pak biar menetralisir agar burung nggak nyisir di gantangan coba bawa simak di video saya yang sebelumnya yang mengatasi burung nyisir di gantangan itu udah jelas kalau udah ngelewatin masa itu baru nanti setelan lapangan ketika keluar itu siang sekitar jam 10 kasih ke F kenyang jangkrik ya kenyang mandi setelah boleh dikasih uha sampai kenyang atau nanti sebelum berangkat itu dikasih uha sampai kenyang kalau masih nyisir buktikan aja dulu lah saya nggak mau uh, ngomong nggak nyisir atau nggak kalau belum dicoba mungkin bapak nggak pernah tahu nggak pernah percaya karena gini sep mungkin sepengalaman sepengetahuan teman-teman semua burung dikasih tiga ekor aja nyisir jangan salah itu salah nyisir itu karena nggak pernah dijemur mungkin ya dan dijemur itu nggak pernah diperhatikan ketombenya itu masih ambrol terus apa enggak burung nyisir begitu dan cara pemberiannya itu kapan waktunya itu tempatnya harus adem nggak boleh lembab adem nggak boleh lembab panas kalau di tempat panas cuaca pedok panas itu biasanya burung langsung on itu nyisir nggak enggak nyisir tapi jangan ditungguin kalau ditungguin burung nggak paling nyisir bulu kebanyakan itu setelah setelah ditungguin aja dimasterin salah setelah pemberian ef itu jangan ditungguin jangan dimasterin biar dia nyisir bulu kalau mau nyisir bulu itu <tuh> Kalau EF sendiri saya pernah ya, ya ini pengalaman memang bukan pengalaman saya pribadi, tetapi saya pantau terus itu burung sampai beberapa kali bahkan beberapa puluh kali saya lihat ya. Cara pemberiannya gimana. Itu sampai habis 25 ekor UHA. Itu sama sekali nggak nyisir. Yang pertama syaratnya hari-hari jangan di dijemur. Itu doang dan udah melewati masa-masa jemur di harianya. Setelannya itu di lapang aja, uhannya itu 25 ekor. Gak nyisir enggak, jedanya rapet enggak, pasti rapet. Ya kalau nggak percaya, dicoba dulu biar masih saya itu kalau nggak dicoba kan saya takutnya ngomong doang atau ah bohong lah. Ya dicoba dulu lah, gitu. Biar jelas biar ngerasain sendiri biar punya pengalaman sendiri nggak cuma katanya katanya kalau saya kan memang tak coba saya itu udah bosen istilahnya ya dulu itu sering juara begini begitu tapi nggak usah dibahas lah yang juaranya kita bahas yang minusnya sekarang ini saya memang sering kondangan apa saya nyoba dan nyoba dan nyoba kalau cuma mau kerja maksimal itu bisa langsung bisa Cuma kan kalau saya pribadi gimana caranya memaksimalkan burung dengan waktu sesingkat-singkatnya dan nggak perlu yang aneh-aneh ribet-ribet. Entah itu dari e, rawatan, entah itu ada bahasa telat panas lah ini itu. nggak ada. Telat panas itu harianya itu memang kurang jangkrik. Dia sulit on. Sulit ngejambul. Ya monggo lah dicoba sendiri biar paham biar tahu biar ngerasain sendiri punya pengalaman pribadi sendiri ya teman-teman yang lain udah banyak sih yang udah sukses dan udah berhasil gitu loh dari burung yang gembung dan sekarang udah mulai stabil juara itu juga udah banyak monggo lah yang teman-teman yang udah berhasil ngelewatin rawatan rawatan dan troublenya dibantu di Jawa pak jangan diem-diem aja jangan pelit gitu loh sama teman-teman yang lain saya aja nggak pelit kok buat apa sih ilmu disimpan-simpan dibagikan gratis kok nggak usah bayar toh nggak dibawa mati kalau teman-teman bisa kan ada manfaatnya ada pahalanya gitu loh jangan pelit lah yang udah bisa monggo dibantu dijawab mungkin yang belum jelas nanti tinggalkan pertanyaan di kolom komentar biar teman-teman yang udah jawab yang udah berhasil tuh bantu jawab gitu loh jangan nungguin saya lagi saya lagi jangan kita kan bantu-bantu sharing gitu loh saya itu bukan ahli ataupun apa ini sekedar pengalaman sih pengalaman pribadi gitu loh mencoba hal baru itu enggak masalah selama itu ada manfaatnya itu tujuannya jelas ya nah, makanya konten saya itu enggak ada yang live gantangan begini enggak ada sayang kuotanya saya terus terang buat uh, orang seperti saya yang penghasilannya minim itu kan saya juga merasakan kalau nonton video itu belajar dari YouTube itu kok banyak openingnya gitu aduh kasihan yang punya kuota minim kayak saya pribadi jadi nggak bisa langsung di poinnya itu banyakan banyakkan opening opening itu kan kasihan monggo lanjut ada pertanyaan lagi apakah ada pertanyaan lagi buat teman-teman semua 39 menit eh. pokok utama udah jelas ya rawatan buat pekerja burung di cuma jambul gak mau bongkar saya biar bongkar Pak burung yang di lapangnya enggak mau bongkar untuk perawatannya itu tetap sama ya cuma ditambahin keroto Pak harianya mungkin maksimal 5 butir ya Pak ya maksimal 5 butir di satu hari pemberiannya kapan malam gitu loh biasanya burung yang enggak mau bongkar itu burung enggak ada trouble ya trouble paling yang tadinya eh, nakuk leher nggak mau bunyi itu kan nutrisinya memang drop Pak. beda sangat jangan sama kan sama burung yang gembung melet itu kan nutrisinya udah full Cuman kan metabolismenya yang rusak, dia nggak bisa mengeluarkan hawa panas dari tubuhnya. Makanya saya kasih patokan burung gembung melet, uh, galak sama uh, pemilik itu wajib ambrol bulunya, karena dia bulu baru. Jadi bisa uh, metabolismenya itu baru bagus gitu loh. Jelas Pak burung yang nggak mau bongkar di lapangan kalau udah uh, cek jangkrik kok udah maksimal belum kasih kroto harianya berapa maksimal 5 butir atau satu sendok teh yang kecil itu pernah nggak mungkin pengalaman teman-teman semua sering digantang terus baru kelihatan ya sama aja digantangan itu kan di setel kasih nutrisi banyak kan oh ini berubahnya begini oh perubahannya begini yang tadinya bongkar isiannya pendek-pendek jaring rollnya panjang atau bongkarnya panjang ya sama itu kan nutrisinya terpenuhi karena kan diforsir forsir forsir digantang digantangan dikasih yang enak-enak terus makanya saya sarankan yaitu itu dari rumahnya itu dikenyangin setiap hari itu dikenyangin jangkrik biar nutrisinya itu cukup maksud saya apa biar nggak sering kondangan gitu loh pak kerja burung di gantang itu nggak banyak trouble paling nggak ya tiga kali empat kali gantang tuh udah ada kelihatan hasilnya gitu makanya saya sarankan di harianya tambahin kroto sama aja sih sekarang jangkrik tiga tiga harianya tiga tiga ya ini saya gamblangin biar jelas harianya pagi tiga sore tiga oke okay lah pagi sore sering digantang digantang disetel tambahin lagi kan otomatis sekarang apa bedanya harianya itu 10 atau maksimal Gak digantang Kan sama aja pak Sebenarnya sama cuma kan Mungkin teman-teman semua itu udah kelewat mumet Udah kebanyakan minum bodrek <laughs> Jadi Jadi bingung sendiri gitu loh Bingung diri dengan Dengan apa yang dipikirkan dan yang <laughs> Dengan dirinya sendiri Itu loh makanya saya sarankan itu jangkrik dikenyangin itu ya itu menetralisir agar enggak banyak kondangan itu doang wah ya mas harian enggak saya kasih kalau dikasih kroto berapa hari ini <laughs> makanya Pak dikasih kroto Pak kita itu boleh gak dikasih minyak ikan Pak saya sarankan minyak ikan vitamin obat gacor dan lain-lain saya sarankan itu jangan kalau nggak tahu seberapa dosis pemberiannya dan kapan waktunya dan memang dia butuh apa enggak karena di setiap vitamin itu karena ada aturan pakai permasalahannya begini Bapak tahu enggak kondisi burungnya itu kurang apa kan udah cukup jelas ya kan Waalaikumsalam salam kenal dari Arema bos salam kenal mas Okta <tuh> makanya itu burung eh, nih saya kasih contoh ya pernah lihat ini ini ya saya nggak mau menjelekkan merek atau apa botolnya seperti ini ya mana ya nih pernah lihat ini saya itu udah bosen ini nggak kepake pak saya nggak pakai karena apa ya itu tadi burung itu jadi mangap karena setiap nutrisi vitamin tetes dan lain-lain itu efeknya panas enggak ada efek dingin instan panas kalau mungkin kalau ke ayam aduh fisik bisa risikanya begini kalau pita suaranya udah rusak itu yang repot nanti suaranya jadi tipis sering burung sering mangap tas baru dikasih EF Pak mangap lah itu karena rusak karena vitamin vitamin ya bukannya lain vitaminnya orangnya bentuk power untuk pekerja yang berangkat pagi pulang sore gimana Om nah baru hadir ya Pak Ar siapa tadi barusan ini itu di awal video ini udah saya bahas nanti ketika selesai live bisa diputar lagi di awal video itu udah ada saya bahas untuk rawatan pekerja itu udah nggak usah nanya bentuk power atau apa itu hariannya memang di power terus Staminanya dari gimana Memang kalau bentuk power pekerja ini agak lama Karena staminanya itu e, Dari penjemuran ya Makanya seminggu sekali harus dijemur Ataupun 2-3 e, e, hari sekali lah Sesempatnya yang penting jemur gitu. Agar burungnya stabil Stabil kerja ya Pak Enggak stabil juara Stabil kerja Kalau juara itu karena memang Kalau enggak ada yang memang Burung lebih E, kerja lebih maksimal ya Insya Allah juara yang rawatan pekerja kalau cuma bongkar isian nggak nyisir kerja maksimal Insya Allah bisa Pak buat rawatan pekerja yang saya tadi sampaikan di awal video insyaallah bisa mumpuni cuman memang kalau ketemu yang burung yang dirawat bener-bener ya apalagi gandeng jejer ya ya tetap ya kualitas lah posisi dia itu lagi berada di posisi terbaik itu bisa ngelawan tapi kalau memang posisinya di bawah dia ya nggak bisa nggak bisa ngelawan karena yang memang dirawat sih sama yang rawatan pekerja seenggaknya kan burung kerja maksimal pak masalah juara itu kan nomor dua karena hobi ya nggak usah berambisi harus juara kerja dulu maksimal baru nanti kalau umpan nggak dikasih juara bisa ditanyakan kekurangannya apa kekorlapnya gitu loh pakemnya gimana karena setiap lapangan kan pakemnya beda-beda Pak itu jelas ya makanya saya sarankan untuk vitamin itu janganlah kalau buat burung karena pita suaranya yang sayang tapi kalau jemurnya ditinggal kerja ta tapi jam 10 ke bawah udah gak kenapa nasi gimana kalau yang simpel rawatan begitu bisa Cuman harianya itu di ablak depannya pak. Untuk yang rawatan pekerja ya, yang ditinggal kerja jam 10 udah nggak kenapa nggak masalah. Cuman depannya dibuka kerodongnya Pak Ardika Satria, gitu loh, ya dibuka kerodongnya biarin ditinggal ditinggal nggak masalah. Yang penting pagi itu dikasih EF kenyang mandinya kapan sore pak ataupun malam sore lah gitu karena apa di dari pagi sampai siang kan karena panas sore apa siang sampai sore kan udah gak kena panas sorenya kalau bisa mandi kalau bisa kalau memang nggak bisa ya minimal dua hari sekali mandi memang kalau stabil itu satu hari setiap hari mandi burung cuaca itu kalau oh, dirawat wat, insya Allah ya mandilah pastinya. Apa tadi nih, Om Bang? Mau tanya soal cucak hijau telat on AC of RTM? Wih mantap, RTM mana ya? nggak tahu lah. Salam kenal, Bang. Untuk yang telat panas, burung cucak hijau telat panas sebenarnya itu. Kalau telat panas itu sebenarnya dari harianya yang salah, Pak. Kurangnya jangkrik makanya nggak mau jambu lalu dipanasi di trek dulu makanya saya sarankan kan di apa harianya dijemur dijemur dulu ya kan jangan salah jangan dikasih jangkrik dulu jemur dulu baru mandi setelah mandi baru kasih jangkrik sampai kenyang gembung nggak pak monggo dicoba sendiri kalau ya mungkin teman-teman yang lain udah nyoba yang udah berhasil bantu jawab lah yang begitu jadi jemur dulu keluar jemur kapan keluarnya jam berapa keluarnya bebas yang penting penjemurannya kerodong separuh kalau di saya nggak saranin karena di atas jam 10 itu kan udah nggak sehat ya rata-rata burung susah hijau dijemur di atas jam 10 itu lompat-lompat Nah, kalau dikerodong separuh rata-rata dia nggak mau turun ke bawah di atas saja. Buat settingan lombanya gimana Om <tuh> Pak Ardika Satria? Untuk lombanya itu ya di settingan settingan itu sama ngonji Pak semuanya ngonji nggak ada rubah-rubah nggak -rubah, ada yang kurang inilah kurang itu nggak ada. Coba disimak di video sebelumnya yang settingan lapangan itu udah ada udah saya jelasin itu cukup jelas di situ ada <laughs> kalau saya harus jelasin itu lagi di sini mungkin teman-teman yang lain nggak kebagian waktu buat bertanya silahkan disimak di video saya sebelumnya Pak Ardika ya kalau belum jelas tinggalkan di kolom komentar video tersebut nanti saya bantu jawab Insya Allah saya respon kalau memang pertanyaan yang penting saya respon apalagi di WA ya yang urgent saya respon langsung saya respon langsung saya balas <tuh> dan untuk hari Jumat memang terus terang saya nggak begitu ngerespon komentar ataupun WA ya dari Jumat hanya dari Jumat karena waktunya sempit tolong tip perawatan cek ini bulu besar Bang bulu besar baiknya di pul Pak Darul di pul jangkriknya jangan dikurangin untuk cuca ijo big ntar dulu untuk ini burung nyulam bulu besar full krodong harianya keluar itu hanya mandi jemur tetap kalau burung nyulam makanya saya sarankan kasih jangkrik mandi baru dijemur ini ya burung nyulam sama, sama burung trobel sama Kenapa saya sarankan begitu? Bu, biasanya burung nyulam itu setelah ah, selesai nyulam kalau jangkernya di dropin nggak dikasih jangker apalagi ya EF biasanya itu lama nanti kendalanya itu nggak kerja di lapangan nekuk leher terus burung kayak patung nggak mau buang karisan banyak banyak kalau uh, burung drop itu kalau dipangkas efnya apalagi syukur-syukur dikasih keroto pak Rotonya itu ya itu satu sendok lah atau lima butir yang gede-gede itu lebih bagus dikerodong separuh gak apa-apa kalau dikerodong separuh itu jadi jemurnya Pak Satria jadi kalau harianya itu dibuka slatingnya kalau buat yang eh, kerodongnya tipis kalau buka eh, kerodong tebel dibuka depannya atau itu loh Pak biar kelihatan depannya selama itu masih belum stabil kalau udah stabil bisa dikerodong tapi buka slatingnya depan aja buat yang kerodong tebel jelas ya Pak ya untuk burung telat panas itu ya kembali lagi itu tambahin kroto harianya atau enggak bongkar isian biar tambah kroto kalau telat panas bisa ditambah EF nya syukur ditambah kroto biar bongkar biasanya kalau burung telat panas Ketika saya bilang tambahin jangkriknya harianya udah ditambahin, digantang nanti ada pertanyaan, mas gak, nggak bongkar isian tambahin kroto pak, harianya biar jelas sekalian gitu. Jadi kalau kroto itu kan nutrisinya gede, apa tinggi kroto, berapa hari sekali, bang. Untuk kroto itu bebas pak, setiap hari nggak masalah, cuma saya sarankan itu malam hari atau sore hari, jangan pagi hari ataupun siang hari kenapa saya sarankan malam hari ketika sore dikasih kroto itu kan dia istirahat otomatis nutrisinya lebih lebih ketampung tubuh lah tapi kalau bapak ngasihnya pagi dia habis di siangnya nanti siang sore itu udah habis burung kasih kroto pasti gacor pasti gacor masa saya, saya sarankan sore atau malam hari jadi biar energinya itu benar-benar full ke badan gitu loh. Kalau pagi ya nanti fullnya ke suara. Makanya ada yang jeda Sebenarnya gini, burung jeda rapat itu kurang nutrisi, terlalu kencang jemurnya. Makanya saya sarankan setelah jemur kencang itu mandi. Mandi lanjut full krodong. Kasih F lanjut full krodong ya. Full krodong itu bahasa saya full krodong itu dibuka depannya pak jangan salah paham atau dibuka buka resletingnya jangan salah paham di full bener-bener full kecuali burung mabung ataupun sore sampai pagi itu memang full krodong jelas pak sambil ngopi sampai berbusa mulutnya <laughs> Ada lagi yang tadi komentar ya eh, di kolom komentar bentuk power eh, pencetusnya siapa ya Andi Botak apa siapa ya? Malah saya enggak tahu, enggak nonton saya videonya Pak Andi Botak. Kalau set lomba pakai kroto untuk ijo rawatan pekerja enggak kena jemur ya Om. Um. Kalau yang main kena jemur gak perlu. Kalau bu perawatan pekerja itu kan memang dia nggak kena jemur pak, makanya saya sarankan pakai dibantu dengan kroto itu loh. Biar apa? Biar nanti bongkar isian nanti nggak kalau nggak dikasih kroto rata-rata dia jambul jambrok, tapi banyak bunyinya gelondongan. Makanya saya sarankan pakai kroto dan untuk yang rawatan apa namanya uh, yang udah set stamina dan lain-lain kalau sama sih kalau belum bongkar isian itu pakai kroto tambahin kroto bol untuk hari hanya tambahin kroto kalau yang memang belum eh uh, bongkar isian udah kerja udah hiper, udah jamtrok lah ya tapi nggak bongkar isian ataupun jedanya kurang rapat itu tambahin kroto pak tapi insya Allah selama jemur dulu baru mandi bongkar isian ataupun jeda rapat walaupun gelondongan gelondongan itu kurang nutrisi atau krotonya itu nggak ada kroto itu kan nutrisi tinggi dia pelan berlahan tapi stabil kalau UH itu kan memang instan hanya butuh beberapa menit langsung naik tapi keroto itu memang lama dan efeknya juga lama. Jemur makanya burung panas sebenarnya nggak ada tipe panas tipe dingin ya kalau saya pribadi. Kalau yang memang yang yang mau burung perawatan kerja ini kalau memang apa namanya main di cuaca hujan itu kurang kerjanya pak perawatan prakerja itu minusnya lah minusnya memang itu tapi kalau yang main jemur bisa Allah itu mau hujan, mau panas, mau mendung itu nggak ada masalah, tetap kerja. Mau nanya Mas, setelah mabung kira-kira berapa hari siap digantang lagi? Kalau berapa harinya patokannya gini, burung setelah mabung, burung mabungnya itu udah bener atau belum? EF-nya maksimal atau belum? Udah kreasi kerutu apa belum? Buat bantu tenaganya, powernya, ya kan? Buat Pak Andi Karyanto, siap digantangnya kapan nanti dulu pokoknya udah dikasih jangkrik udah maksimal belum terus kerutunya kalau, kalau udah kasih maksimal apa dikasih atau belum terus burung setelah mabung saya sarankan baru mulai penjemuran mulai agak kencang untuk apa stamina pak agar stamina nya bagus ya memang kalau mau benar-benar enak itu ya maksimal sebulan baru bisa digantang enak itu burung tapi kalau dorong, apalagi dorong ekor ya. Burung nanti bapak teman-teman jangan ambisi kalau burungnya udah kerja udah stabil ketika ambrol bulu ataupun dorong bulu jangan ambisi digantang pak nanti efeknya itu nanti setelah bulunya numbuh rapi baru efeknya di situ biasanya dia drop gembung bulunya gembung rusak gitu loh metabolisme nya rusak saya baru tiga hari mulai bentuk power jk pagi sore semuanya malah ya, memang bulu halus pak dan bulu besar itu memang kan kaget waktunya mabung biasanya baru ngikutin yang burunya trouble ataupun yang yang jelas burung trouble lah biasanya ambil bulu memang karena apa eh dari asupan nutrisi yang bagus kan memang bulunya itu memang akan ambrol apakah akan ganti karena kan rusak pak burung trouble itu karena burungnya bulunya rusak metabolismenya rusak makanya saya, sarankan kalau bulunya belum ambrol itu ya terus gembleng terus biar ambrol ambrol biar stabil lagi tapi yang contoh burung trouble gembung melet itu bulunya belum ambrol itu mungkin sembuh beberapa waktu nanti kumat lagi tapi kalau udah ambrol insya Allah enggak selama enggak ada kesalahan dalam mandinya pola mandinya dan jemurnya itu enggak ada yang kurang kebanyakan itu burung trouble begitu yang dijemur diablak kan bulunya rusak ya coba aja lah di saya berdasar yang kalau enggak masuk logika ya silahkan tanyakan Insya Allah yang saya sarankan masuk logika semua gitu loh burung diablak dijemur itu rusak bulunya kalau gak percaya ya coba nanti larinya gembung karena rusak metabolismenya itu intinya tidak terburu-buru di gantangan ya Om kalau masalah terburu-buru itu sehingga kadang itu yang bikin terburu-buru itu ya temen ganteng, ayo gantang ayo gantang kalau kita nggak bawa burung kan lucu di sana kan pengong nggak istilahnya nggak ada canda guronya gitu loh nggak ada lucu lucunya gitu loh ecek ejekannya nggak ada berarti <laughs> berarti awal yang bagus ya bang ya ya betul pak saya belajar Ijo itu uh, ya istilahnya ngamati ijo itu ya dari murai batu juga patokan kasih jaga sebelum jemur dan sesudah jemur itu gimana patokan sekasih JK sebelum jemur jadi gini kalau yang burung masih uh, ini bahan ya Dia biasanya kan sulit mandi makanya kasih JK dulu baru mandi baru jemur itu masih bahan masih sering lompat-lompat Pak AC of RTM masih lompat-lompat belum stabil itu biasanya kan sulit mandi aja sulit gitu dan kebanyakan juga yang begitu <tuh> burung bentuk power itu yang salah gitu loh makanya saya sarankan kasih jungle dulu baru mandi baru jemur kalau udah anteng udah enak begitu keluar jemur dulu baru mandi baru kasih EF itu yang buat yang burung yang trouble kan pasti kan udah jinak lah. burung trouble itu pasti jinak Kecuali kalau gerabak itu ya bahan, bukan trouble tapi bahan. Itu jelas ya Pak ya. Pak siapa tadi itu? Pak Adi RTM apa ya Pak siapa itu tadi? Jadi cukup jelas ya Pak ya. Monggo yang bertanya lagi. Jadi jangan kebalik-balik Pak kalau bisa itu punya patokan lah punya prinsip saya nggak menyarankan teman-teman semua itu harus mengikuti saya. Jadi gini Pak Tauan, kalau memang mengikuti saya ada perubahannya positif, silahkan dilanjutkan. Tapi kalau memang negatif, stop, nggak usah nonton video saya. Buat apa? Nggak ada manfaatnya. Gitu loh. Makanya saya sharing itu semoga bermanfaat. Gitu loh. Ada manfaatnya. Yang saya jawab itu Insya Allah saya jabarkan untuk live itu yang pasti di malam minggu karena saya nggak ada aktivitas nanti kalau subscriber saya udah seribu kan saya ada tab komunitas tuh di channel nanti saya bakalan kasih jadwal di situ atau pengumuman pengumuman nanti malam live atau apa jadi jelas makanya bantu di support di subscribe kasih like juga ya biar ada jadwalnya kelihatan jadwalnya dan kedepannya nggak cuma cucak hijau nanti murai batu saya bahas kacer bagong biar nggak bagong saya bahas ya, gitu. Untuk murai yang nggak mau penggarisian saya bahas, pokoknya saya bahas. Apa yang nggak saya bahas? Saya bahas saya kuliti biar jelas nggak kena dunia tipu-tipu gitu loh. Dan nggak usah aneh-aneh lah untuk cucak hijau ya. Jadi sebelum nyimak yang aneh-aneh itu cobalah yang nalar-nalar dulu dicoba. Yang nalar aja belum dicoba kok udah yang aneh-aneh yang kasih. Contohlah dikasih apa ya? E, tomat bacem itu atau pisang bacem. Enggak usah aneh-aneh, Pak. Lebih baik pisang bacem dimakan sendiri sambil <laughs> ngopi sambil ngerokok jadi tenang pikiran tenang jadi bisa mikir gitu loh kalau buat burung itu terlalu baik gitu <tuh> <tuh> masih bisa ngacau jangan ketawa pak kalau nonton video saya video saya ya begini ala kadarnya tempatnya pun nggak ada background yang aneh-aneh dimana ada inspirasi di situ saya sharing <tuh> jadi biar nggak pusing gitu loh yang jelas itu biar nggak pusing untuk live insya Allah yang pasti di malam minggu Malam minggu insya Allah saya bakalan live Dan malam apa sih ya nanti tak jadwalin lah untuk live Kalau beli burung bahan adakah ciri-ciri fisik yang harus diperhatikan Pertama, poin pertama pak Burung bahan Cari body bigs Ya panjang Syukur panjang Kalau panjang ekornya lebih ngayun, lebih kencang Volume lebih bagus lebih dipantau juri lah daripada ekor pendek ini prinsip saya pribadi ya Pak cari paruh yang agak begini bolong ujungnya aja ada begininya nah agak neko itu enggak pelit isian itu belum begitu enggak pelit isian tapi kalau begini toh itu biar pelit bis isian ya suaranya sama tajam-tajam hmm. tebel-tebel power gede-gede mata yang belok gede atau yang tajam pandangannya itu poin plusnya untuk warna lebih dominan ke hijau pupus ya hijau daun itu ke hijau daun warnanya itu lebih bagus atau ya paling enggak yang pernah hijau daun yang kedua hijau hijau daun yang agak agak tua sedikit yang ketiga telur telur asin telur asin itu warna telur asin itu hyper banget loh mentalnya bagus yang buka ekor sulit didapatnya Bapak mau Pak yang buka ekor saya ada BWI asli dia bunyi ambil kayak kapas tembak share 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 gitu tuh ada saya kalau mau asal cocok harganya <laughs> kalau masalah buka ekor itu kan tinggal seninya sih Pak heper biasanya Tapi kalau buka ekor itu Sulit antang loh pak minusnya Burung susah hijau Yang bunyi nembak isinya ambil buka ekor Kayak kapas tembak itu sulit antang Tapi ya bisa diantangin Tapi sulit antang Ada saya <guluh> Cuma janganlah Nanti malah pusing pak Kalau yang begitu Kalau itu udah bisa Udah paham Barulah yang nyoba Yang agak Halo, sorry, sinyal buruk. <laughs> kalau ekor V, hijau ekor V itu lebih trouble. Kalau yang numpuk begini lebih gampang, syukur sih yang panjang. Kalau ekor pendek gampang hyper. Cuma biasanya itu volume itu nggak bakalan kenceng. Ya mungkin ada lah sebagian, tapi kebanyakan nggak kenceng. Tapi kalau ekor panjang, ngayunya lebih set, set gitu. Insya Allah lebih powernya juga lebih kenceng lah. Gitu. Jelas ya pak ya. Untuk ciri-ciri fisiknya. Saran saya untuk pemula kayak saya pribadi ya, jangan beli burung bahan-han-han-han. Han, han. Memang hasilnya kalau jadi itu lebih puas, tapi itu butuh proses lama. Saran saya beli burung rusak, burung ekspresiasi yang rusak, tapi kita tahu dulunya itu enaknya gimana. Itu saran saya. Lebih murah, lebih cepat. Kalau nyimak video saya, insya Allah burung burung saya itu cepet, cepet kembali normal. <laughs> saran loh, saran aja. Tapi ya monggo, terserah mau perubahan, ya itu ya terserah jenengan semua lah. Ya minatnya mau perubahan han yang nggak apa-apa. Perubahan -apa. han itu biasanya lebih mudah on karena enggak ribet, enggak ada trouble. Minusnya apa, PR-nya apa, cuma jinakin selebihnya ya enak cuman kalau burung bal itu ketemu burung tua meletoy gitu kalau burung rusak kan benerin paling paling lama itu sebulan insya Allah udah on fire yang penting jangan kebalik-kebalik rawatnya jangan galau jangan pusing ikutin simak video saya insya Allah berangsur membaik dan bisa prestasi ya banyak sih dari teman-teman dari Gersik terus dari mana ya Kalimantan apa ya yang banyak sih yang WA udah berhasil udah bisa juara udah bisa podium lah banyak cuma saya juga males bikin video nanti tak kasih selingan yang udah juara gitu yang udah juara berapa orang enggak usah begitu kalau saya mengeribet saya itu enggak pengen dikenal yang pengen saya salurkan itu manfaatnya yang saya sharing. Saya nggak mau dikenal. Wah ini dari ini dulu nggak usah begitulah. Nggak nggak. Kita biasa aja. Lebih baik biasa aja. Nggak pengen terkenal begini begitu. Takutnya ntar mah. Untuk yang komentar, yang komentarnya panggil suhu atau apa, saya nggak paling respon. Panggil biasa aja pak. Panggil nama ataupun channelnya itu lebih saya hargai daripada panggil suhu. Suhu itu kesannya saya paling pintar, saya masih belajar, masih belajar memahami cara-caranya gimana kendalanya apa, efeknya itu seperti apa. Jadi buat yang komentar yang panggil suhu, yang kedua suhu, yang kedua bos itu saya nggak suka sebenarnya panggilan seperti itu. Biasa aja, Pak nggak usah yang aneh-aneh sama saya juga saya saya itu ya istilahnya pengen yang menghargai bapak semua teman-teman semua ya tolonglah hargai saya gitu saya cuma minta jangan dipanggil suhu ataupun bos biasa aja mas apa pak atau apa gitu itu lebih saya hargai panggilan-panggilan seperti itu insya Allah komentarnya langsung saya respon kalau yang panggil suhu ini itu saya nggak begitu respon gitu loh karena saya nggak seneng di di istilahnya di naik naikan begitu nggak seneng saya senangnya ya biasa aja begini bikin konten juga biasa aja di rumah di gubuk begini tempat ala kadarnya ya suatu saat nanti saya bakalan live di gantangan cuma bingungnya saya itu saya itu pengennya bikin video pagi rawatan Sampai jemur, sampai mandi, sampai dikerodong Terus bawa ke lapangan Setelahnya saya mungkin left Langsung gantang Itu pengen, sebenarnya pengen begitu Cuma waktunya itu memang belum ada pak Jadi biar bener-bener real nggak cuma omong kosong hasilnya tuh seperti apa Ketika kasih ini seperti apa Pengen saya bikin begitu Jadi biar real gitu loh Entah itu di lat berat atau lat press Itu pengen Pengen pokoknya Nanti pokoknya saya eh, uh, lagi cari-cari waktu jadi bener-bener real gitu enggak usah ha, apa ngomong doang begini lebih enak begitu jadi oh iya jadi teman-teman semua tuh oh iya paham jadi paham. saya itu pengen ya teman-teman tuh paham itu loh saya enggak mengharapkan imbalan apapun syukur mau menyimak ngasih like aja saya udah sangat-sangat berterima kasih buat teman-teman semua itu udah poin plus-plus buat saya pribadi lah karena apa berarti kan video saya bermanfaat nggak cuma gedabrul omong kosong gitu <laughs> gitu doang untuk 1000 subscriber saya nggak akan lupa nanti saya kasih giveaway ayam ayam spesial lah. buat teman-teman yang poin saya undi yang itu pun saya live nanti saya undi cukup istilahnya ongkos kirim tok ayam gratis atau kalau memang terjangkau silahkan ambil ke tempat ayam bangkok ayam kontes jenisnya apa ada pakoi gurun mangon dan pamangon juga ada cuma saya dominan ke brakot brakot tutup ya ada pertanyaan satu jam 13 menit ini gila live gila kayak kayak live channel-channel misteri itu ya cari-cari hantu lama live nya monggo untuk yang pokoknya yang di video ini poin pembahasan utamanya kan sudah hijau rawatan pekerja nanti yang baru gabung bisa lihat lagi di awal video ya itu udah ada udah saya jelasin kalau memang belum jelas silahkan tanyakan di kolom komentar nanti saya respon Insya Allah saya yang berkomentar yang saya seperti saya sebutkan tadi saya bantu jawab satu persatu entah itu di WA ataupun di kolom komentar ya saya bantu jawab itu cuma saya lebih respon memang di YouTube-nya komentar di YouTube kalau di WA itu banyak Pak saya kadang bingung asli sepintar-pintarnya orang selihai-lihainya orang kadang kan ada salahnya kalau nanggepin pesan banyak permasalahannya beda-beda itu kadang ya pusing takutnya salah balas gitu loh balas WA nanti yang ada burung bermasalah buat temen yang kemarin WA yang bulunya ambrol gerabak mati lampu itu enggak masalah Pak full krodong aja dulu burung stres yang parah full krodong kasih jangkrik kenyang keluar itu hanya mandi jangan dijemur dulu biar berangsur membaik itu kalau langsung main jemur langsung penerapan adaptasi itu biasanya tambah stres full krodong sama kan dengan murai batu murai batu juga sama kalau stres kalau murai batu sendiri saya keluar itu pasti ada tujuannya kalau nggak ada tujuannya itu nggak akan saya keluarkan sama murai batu itu you know. apalagi murai batu ya karena dia kena panas itu wajib mandi kalau murai batu kalau saya pribadi mengantisipasi dia mental ngeban murai batu ngeban di gantangan itu kan sebenarnya emosinya terlalu tinggi eh, murai batu itu lebih baik di dropkan emosinya bikin emosi dia itu gampang di pernah saya punya ya enggak pernah saya punya pernah saya nyoba ini ngetes ya murai batu ya ya adalah di belakang ya di kamar ini saya simpen <guluh> ada burungnya nanti saya suatu saat saya bongkar rawatannya atau gimana-gimana ya settingannya itu lucu kasih kenyang kandang itu wajib digelindingin dulu murai batu ya itu kan memang saya enggak jemur tetap cuma wak, ketika jemur itu wajib di mandi jadi dia drop emosinya caranya membangkitkan emosinya itu digelindingkan kandangnya nanti dia ngamuk ngamuk baru gantang itu <grilled> itu ya lucu itu bukan settingan paten ya tapi memang digitu kan jalan enak ngamuk dia polisian polisian gitu ada gampang sih bikin marah murai batu itu kalau bikin marah cuca hijau itu susah ada yang dopok-opok itu sih saran saya nggak usah lah. ada pertanyaan Pak Monggo silakan ditanyakan udah satu jam lebih loh Om bagi tipe rawatan cuaca hijau tipe hyper buat pekerja agar bisa kerja makin dengan tangan. Udah pak, udah tak share tadi tipe hyper. Itu di awal video udah ada. Nanti disimak. Motif tipe hyper, mau tipe apa itu nggak ada tipe sih pak saya. Sama aja pak. Settingan ngonci di lapangan nggak ada yang tak beda bedain. Hanya yang bedakan itu rawatan. Cuaca hijau yang gampang hyper itu jemurnya dikurangi nanti setelah pola pembentukan stamina itu jemurnya dikurangin tipis-tipis untuk body bigs yang nengkau ke leher itu kan kebanyakan yang puyeng itu body big ya body bigs itu wajib jemur kenceng durasi mandinya itu dikurangi dulu kalau sering mandi body bigs itu gelondongan itu pun kalau mau bunyi banyak kan begini lehernya <laughs> sering dikrodong body di ablak pasti ngampleh sayapnya sayapnya ngampleh udah gitu lehernya begini body big kalau body kecil di lehernya masih nongol cuma sayapnya nak ngampleh saya terus terang nggak seneng sih burung-burung sayap ngampleh di rumahnya itu ngampleh itu kayak nggak ada tanda-tanda kehidupan itu loh burung-burung ganteng di rumah aja nggak enak itu dilihat Ya memang kadang prestasi kadang mau kerja cuma ya angin-anginan. Di sini kan maksud saya kan meringkas seringkas mungkin, mengemas kemas mungkin. Jadi biar gampang dipahami, rawatnya nggak ribet. Enggak ada istilah telat panas lah, settingannya lain-lain lah. Apalagi bicara karakter ya, ini saya garis baik. Karakter burung itu beda-beda. Siapa sih yang tahu karakter? karakter itu apa sih sifat kan sifat sama karakter itu kan sama tapi kalau tingkah laku sama karakter itu beda menurut saya pribadi tingkah laku kan itu kan dari didikan si pemilik kalau karakter sifat itu nggak bisa bisa dirubah bawaan dari yang maha kuasa. jadi nggak usah ngomong bahasa karakter lah kalau burung kalau udah ngomong bahasa karakter itu ilmunya mungkin pengetahuan pengetahuannya pengalamannya lebih lebih tinggi sekali mungkin karena dia mungkin bisa bahasa burung mungkin karena dia tahu karakternya burung kalau saya nggak ada karakter burung itu sama rata nggak ada yang tak beda-beda ini itu jadi eh, uh, maksud saya itu nggak usah ngasih bahasa yang jawaban ataupun bahasa yang sulit dipahami gitu ada orang nanya ngasih jawaban tapi sulit dipahami oleh orang tersebut kan susah makanya nggak ada karakter over birahi over jinak nih over jinak ya saya bahas juga yang ngomong over jinak jinak itu kan deket di tangan nggak kabur over jinak kan berarti jinak banget kan kita tes coba dikeluarkan kalau overjinak nih ya yang ngomong overjinak, burung dikeluarkan dish, gitu. <laughs> balik lagi apa enggak? Kalau balik lagi berarti overjinak bener. Contoh lah yang ngejar-ngejar pemilik gitu, itu, itu overjinak katanya kan. Itu sebenarnya bahasa kisi-kisi teman-teman. Jadi jangan e, masuk ke pikiran kita, otak kita tuh overjinak bener. Kalau overjinak, coba yang ngomong overjinak itu dikeluarkan dari kandang kira-kira terbang apa enggak kabur apa enggak gitu doang lah yang simple itu yang istilahnya nalar nalar di kepala saya itu seperti itu kalau ngomong over jinak over birahi gembung melet ketemu tangan ngawin apa matukin tangan itu bukan over birahi itu itu metabolismenya itu rusak nggak bisa mengeluarkan hawa panas dalam tubuh kalau bahasa ininya nalarnya itu coba bapak ketika sakit panas kan kantongnya badannya mandi setelah mandikan tambah panas nggak badannya contoh di burung itu labet gampang ya sering kembung bulunya ya kan kalau ngomong over birahi ya dimandikan terus dipegang badannya itu panas apa enggak coba di situlah perubahannya di aja lah gampang yang murah kalau mau ngetes dipegang setelah dimandikan itu panas enggak nah panas itu dari mana efek bulunya itu rusak metabolismenya itu rusak untuk dicuca aja jadinya ngembung bukan over birahi kalau over birahi itu kan bahasa kisi-kisi jadi ada orang bertanya mengatakan over birahi over birahi itu hanya bahasa kisi-kisi teman-teman jangan salah paham gitu bahasa kisi-kisi yang udah menjadi umum yang udah nyantel di pikiran kicau mania Indonesia ini gitu kalau ada yang ngomong over Cina coba dilepasin burungnya kalau Cina aja kan nurut over Cina kan jinak banget lepasin burungnya keluarin dari kandang kira-kira balik lagi apa enggak gitu lah Jelas ya buat teman-teman semua <tuh> Jelas kan Kalau jelas Mungkin video kali ini cukup sekian ya Udah satu jam setengah teman-teman saya ngomong itu udah kayak berbusa udah berbusa Ciri burung pundak agak ngangkat sama yang turun bagus mana bang Jelas ngangkat toh bang turun itu kan ngamples saya bilang ngangkat itu kayak ayam yang pundaknya ngangkat begini sambil condong ketika dibuka kerodong ya kita intip sambil ngangkat sambil condong ngambil geter-geter itu on burung enak cuma kan on ya siap tarung cuma kan tinggal perbekalannya itu nutrisinya yang dalam tubuhnya itu cukup apa enggak kalau enggak cukup ya sama aja nanti gelondongan di lapangan kan begitu-begitu tok nggak ada yang lain lah. Kalau ngomongin on on itu burung yang angkat itu lebih bagus, lebih nyilang burungnya itu kan lebih fact, faktornya lebih fact. Jelas ya Pak ya. Ada pertanyaan? Insya Allah yang saya sharing ini kan saya bantu jawab. Kalau memang belum jelas saya jabarkan biar jelas gitu, biar bisa akal nalar kita itu bisa jelas gitu loh, bisa dinalar lah. Jadi nggak ada jawaban yang nggak nalar, jelas kan? Ya kalau nggak jelas, diputar lagi video saya, disimak baik-baik eh, apa isi video tersebut, omongannya itu seperti apa. Kalau memang nggak nalar, silahkan kasih komentar. Jawaban saya Insya Allah itu yang saya jawab itu jelas dan nalar dan saya bantu jabarin perumpamaannya itu seperti apa biar jelas maksud saya itu seperti itu jadi nggak ada bahasa over jinak over birahi dan lain-lain lah over jinak dari mana coba dilepasin burungnya keluarin dari kandang kira-kira kabur apa enggak yang jinak aja enggak kabur apalagi over jinak berikan jinak banget itu tuh cuma bahasa kisi-kisi kicomania yang udah umum yang udah umum diomongin teman-teman itu biasanya bahasanya pemain yang istilahnya ngasih tahu tapi biar yang dikasih tahu itu mikir menganalisa sendiri beda ke dengan saya kan tak jawab tak jelasin tak jabarin kalau masih nggak masuk akal ya mungkin kita lebih banyak istighfar biar masuk akal istighfar itu kan biar sadar biar masuk akal kalau mungkin penjelasan saya kurang jelas dan nggak nalar gitu loh gitu sebenarnya kopi ya pak ya mohon maaf nalarin aja nggak bisa ngasih monggo yang mau bertanya silakan saya bantu jawab yang baru bergabung kalau mau bertanya cobalah kendala burungnya itu apa Nanti disimak video-video sebelumnya dan saya juga menerima kritik dan saran mungkin request rawatan ini rawatan itu nanti yang terbanyak saya bikinkan video khusus khusus enggak live di video khusus jadi satu video pembahasannya itu doang biar enggak gagal paham kalau live begini memang saya alin apapun pertanyaannya kendalanya kalau saya bisa bantu jawab saya jawab kalau nggak ngerti saya jelaskan saya jabarkan biar ngerti biar paham kalau nggak nalar ya monggo banyakan banyak-banyak istighfar biar fresh pikirnya. saya sarankan juga kalau yang nyimak begini sambil ngopi atau ngeteh yang nggak bisa ngopi yang nggak biasa ngeteh ya rokok silahkan jadi biar santai, rileks biar yang penting jangan ketawa-ketawa sendiri teman-teman. Ah, video saya begini, nggak ada yang tak edit-edit yang aneh-aneh -ane lah. Buat apa sih buang-buang waktu, buang-buang kuota nonton lama-lama, banyakan opening isinya nggak jelas kan gitu. Jadi jangan terhasut lihat video mungkin dari channel lain begini ya. Uh, ada channel yang pembahasan bahas murai batu yang lagi juara atau hijau yang lagi juara nih rawatannya begini-begini, jangan diikutin begini-begini. Keadaan burungnya, keadaan burung kita itu seperti apa? Kita ikutin begitu nggak bakalan jadi begitu. Kendalanya dulu apa? Kan gitu baru sama enggak nanti hasilnya oh, gembung melet ngikutin burung gembung melet ngikutin langsung ngikutin rawatan burung prestasi main seret maaf nggak ya bakalan bisa ikut jelas karena burung trouble kok disamakan ya nggak bakalan diobati dulu kendalanya biar sehat lagi biar fresh lagi baru diikutin rawatannya kalau nggak ada hasilnya berarti kan udah suatu pembuktian bahwa itu hoak itu bohong tapi herannya orang Indonesia masih aja mau nonton begitu nggak ada manfaatnya lebih baik tidur daripada nyimak video-video kayak gitu bentuk power pencetusnya tadi ada yang komentar katanya Pak Adi botak apa siapa ya nggak ngerti saya malah nggak tahu nggak nonton itu Pak Adi Botak taunya malah Pak Dian Purwa itu yang saya simak itu cuma kan di sini saya memberikan sesuatu yang beda dari yang lain maksud dan tujuannya apa yaitu tadi meringkas waktu kalau saya nggak mengulur waktu coba yang bentuk power mungkin yang mengikuti Pak Adi Botak Mas Dian Pak Dian Purwa apa kabar sekarang burungnya Apakah stabil prestasi bisa digantang, bersesi-sesi, monggo tinggalkan di kolom komentar, atau ada ujungnya lah. Tapi yang jenuh bentuk power, silahkan ikutin simak video saya biar ada kreasi baru, kreativitas baru, dan suasana baru. Enggak bosen nanti kalau udah drop udah rusak kembali lagi bentuk power seperti saya yang bilang itu main cembur lagi gitu doang sih cuma muter muter doang kalau udah rusak belum rusak gantang terus saja cuca itu kalau lagi on fire gantang biar sampai rusak rusak baru bentuk lagi <laughs> ya begitu juga itu lagi enak enak kita stop gantang ya udah meletri nanti digantang lagi jong gantang lagi jong karena kan kita taunya burung stabil itu kan dari gantang kalau enggak dari gantang aja ya nggak bisa tahu lah saya temenin kucing nih biar enggak bosan <tis> cukup jelas ya Pak ya satu jam setengah kita live ada pertanyaan monggo dipertanyakan yang belum jelas unek-uneknya atau yang belum tahu monggo ditanyakan saya jawab gratis kalau nggak ngerti saya bantu jabarkan biar ngerti ada pertanyaan poin pertama di judul ya untuk rawatan pekerja itu insya Allah cukup jelas lah kalau masih nggak jelas ya bisa di tanyakan di kolom komentar tinggalin kolom komentar nanti saya bantu jawab pokoknya gini teman-teman berpatokan ya itu saya buatkan video satu persatu di situ kalau burung rusak balik lagi ke video awal gitu tok burung mabung saya sih memang kayaknya belum ada si rawatan burung mabung apa ya apa udah saya lupa nyampe kalau belum ada nanti saya buatkan jadi biar nggak muter-muter lah gitu. Kalau udah pada jelas, nanti saya bahas murai batu. Setelah itu kacer bagong, murai batu yang ngelowo, Batman. Kenapa saya bilang burung gembung itu burung enak, murai batu ngelowo itu murai enak sebenarnya ya sama sih, sama. Cuma kan di sini yang bikin pusing itu, yang bikin ruwet itu apa ya? Si A ngikutin si rawatan si B. Enggak belum selesai, enggak ada hasilnya ngikutin sono. Jadi orang itu bingung kebanyakan. Mau ngikutin siapa yang ada hasilnya gitu. Banyakkan mungkin dari channel-channel lain kan memang maksud dan tujuannya memang sama, memaksimalkan. Cuman kadang yang bikin bingung itu opening-openingnya yang bikin gagal paham. Kicau mania itu openingnya gitu loh dari bahasanya penyampaiannya mungkin saya lebih cenderung seneng live begini jadi gamblang jelas daripada yang satu video bikin memang saya kalau bikin video itu satu video yaitu doang pembahasannya nggak mau yang melebar kemana-mana kecuali live begini saya lebarkan selebar-lebarnya biar jelas gamblang ada pertanyaan buat teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan. Mumpung masih on, nanti besok saya mau bikin video apa ya tentang burung kendala seperti apa ya. Saya juga bingung ini kendalanya seperti apa. Monggo, apakah ada pertanyaan? kasih sudah aja aja Waduh ya yang bikin yang konten yang kayak gitu sih ciri burung ciri rusak yang nggak bisa dipulihkan Pak Nih buat Pak Darul Tarantula ciri-ciri burung ciri rusak yang nggak bisa dipulihkan. Pita suaranya nggak ada itu nggak bakalan bisa dipulihkan. Selama ada pita suaranya bener suaranya pasti bisa dipulihkan. Nggak ada burung yang rusak fatal itu kecuali cacat ya itu nggak bisa tapi selama rusak biasa biar gembung melet nabrak seruji atau gimana insya Allah bisa cuma memang waktunya itu ya agak lama gitu loh jelas Pak kalau jelas tolong dibantu like-nya ya yang udah nonton yang belum subscribe bantu subscribe-nya agar video ini bisa berkembang kontennya Pak channel ini bisa berkembang agar bisa ya terus sharing-sharing lah menambah wawasan pengalaman bareng-bareng untuk konten saya insya Allah yang jelas-jelas dan netral begini nggak banyak opening ataupun apa-apalah yang aneh-aneh itu ruwet jelas ya Pak ya yang udah simak tolong dikasih like minta tolong karena like itu sangat berarti banget buat saya buat Eh ngerekomendasikan channel saya ke bertemu berjejer dengan channel-channel besar seperti Om Bru, terus siapa ya Mas Dian Purwa dan lain-lain lah. Saya target saya itu tempel Om Bru atau Pak Dian Purwa channelnya. Dia berapa puluh ribu subscriber, saya belum ada seribu tapi penontonnya hampir sama lah dengan Pak Dian Purwa. Ya, itu suatu pencapaian yang luar biasa menurut saya pribadi, dan saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah support terus channel saya agar lebih berkembang dan berkembang. Apapun yang bermanfaat pasti saya bagikan. Kalau nggak bermanfaat untuk apa saya bagikan? Kan gitu, teman-teman, karena ilmu itu nggak dibawa mati, syukur bisa dibagikan, bisa berkembang buat teman-teman semua. Gitu, cukup jelas ya. Oke, sementara live kali ini saya tutup ya. Kalau memang nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Kalau memang nggak ada pertanyaan, saya tutup live kali ini, video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa apa? Bantu sharing ke teman-teman yang lain. Yang jelas itu jangan pelit ilmu, jangan uh, istilahnya malu bertanya. Yang jelas saya pribadi juga nanya kok kalau digantang itu nanya sharing ya sekedar sharing lah. Biar canda guru itu pentingan silaturahmi itu begitu. Silaturahmi kok gengsi ya nggak bisa silaturahmi. Yang penting kita nggak usah gengsi, biasa aja. Namanya lagi kalah-kalah, bikin ketawa, bikin happy. Cuma dibalik itu gimana caranya perusahaan itu mau kerja maksimal. Masalah juara nomor dua. Cuma itu tok sih. Oke, sementara saya tutup ya video live kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.